ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya yaitu dengan jalan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim dia senantiasa mengulang-ulang, dia senantiasa meminta permintaan pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan yang lurus minimal sehari 17 kali dia ucapkan hal tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus yaitu firman Allah Subhanahu wa taala mustaqim tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus shiratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalan Orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat Maka dalam ayat ini Berisi tentang perintah Untuk meminta istiqamah Meminta istiqamah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang yang lurus. al hafidh Ibnu Katsir Abul Fida Ismail Ibnu Umar al qurashi ad dimashki rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwasannya Siratul mustaqim adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratul mustaqim adalah jalannya para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Sirotol mustaqim adalah mengikuti kebenaran dan juga Siratul mustaqim adalah jalan Islam dan juga Siratul mustaqim adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Hafidz Ibn Katsir beliau mengungkapkan bahwasannya pengertian-pengertian di atas ini semuanya adalah benar. Ya, semuanya semuanya adalah benar. Dan satu pengertian dengan pengertian yang lain saling berkaitan. Karena barang siapa yang mengikuti jalan Nabi S.A.W alaihi wasallam dan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Abu Bakar dan Umar maka dia telah mengikuti kebenaran maka dia telah mengikuti kebenaran dan barang siapa yang telah mengikuti kebenaran maka dia telah mengikuti agama Islam dan barang siapa yang mengikuti agama Islam berarti dia telah mengikuti kitab Allah subhanahu wa taala maka seluruh pengertian ini seluruh makna ini semuanya benar satu dan yang lainnya saling saling berkaitan walillahilhamd. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara agar kita selalu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka salah seorang ulama yang bernama Syakik Ibn Ibrahim Al-Balhi Rahimahullah Yang wafat pada tahun 194 Hijriyah Dan perkataan ini dinukil oleh Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani Dalam kitab beliau Hilyatul Awliya wa Tabakatul Asfiya Beliau mengatakan Arba'atu tariqin Arba'atu turuqin Fil istiqamah Ada empat jalan menuju istiqamah yang pertama adalah Allah yatruka amrullah li syiddatin janganlah seorang muslim itu meninggalkan perintah Allah karena ditimpa musibah bagaimana dia meninggalkan perintah Allah sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa zat yang maha mampu untuk memberikan kepadanya segala macam solusi permasalahan hidupnya. Bagaimana dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala an la yatruka amrallah tanzilu bihi. Janganlah dia meninggalkan perintah Allah karena ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Al Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullah yang wafat pada tahun 118 Hijriah. Beliau mengatakan lan yaghliba usrun yusra ini. Satu kesulitan, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala pasti pasti akan memberikan kepadanya berbagai macam solusi dalam kehidupannya. Yang penting dia tidak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala macam solusi permasalahan hidupnya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan Allah yatrukahu li syai'in fi yadihi minad dan janganlah dia meninggalkan perintah Allah karena tersibukkan dengan dunia ya, karena tersibukkan dengan dunia ketika dia sibuk dengan dunia dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Arnaud rahimahullah yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pentingnya salat maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hafadhu alaiha kanat lahu nuran wa wa najatan yaumal qiyamah barang siapa yang menjaga sholatnya konsisten terhadap sholat-sholatnya tersebut maka dia akan memiliki cahaya dia akan memiliki bukti dia akan memperoleh keselamatan pada hari kiamat wa lam yuhafidh alaiha dan barang siapa yang tidak menjaga sholat-sholatnya tersebut lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun dia tidak memiliki cahaya dia tidak memiliki bukti dia tidak memiliki keselamatan belum selesai wa kana yaumal qiyamati ma'qarona wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf dia tidak memiliki cahaya tidak memiliki bukti tidak memiliki keselamatan pada hari kiamat dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan Korun dan Fir'aun dan Haman menterinya Fir'aun wa Ubay bin Khalf dan Ubay bin Khalf adalah dedengkot atau gembong kafir Quraisy Mekkah seorang saudagar maka Al-Imam Ibnul al Qayyim al Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriyah beliau mengatakan dalam kitab beliau, kitabus sholah wa hukmu beliau mengatakan maka barang siapa yang sibuk dengan kerajaannya sibuk dengan, dengan kerajaannya maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun Fir dan yang kedua barang siapa yang sibuk dengan hartanya Sehingga dia melalaikan sholat Maka dia akan dikumpulkan bersama dengan korun Dan barang siapa yang sibuk dengan kekuasaannya Sehingga dia melalaikan sholat Maka dia akan dikumpulkan bersama dengan haman Dan barang siapa yang sibuk dengan perniagaannya, bisnisnya dan lain sebagainya, karirnya dan lain sebagainya sehingga dia melalaikan sholat Maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Ubay ibn Khalaf Ini yang dikatakan oleh alimam Ibnul al Qayyim rahimahullah Kemudian Jalan yang ketiga diantara Jalan-jalan istiqomah tersebut Dalam beliau mengatakan Fala ya'malu bihawa ahadin Dia tidak selalu mengikuti komentar manusia tidak beramal sesuai dengan perkataan manusia, sesuai dengan komentar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wallahu yuridu an yatuba alaikum." Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat kalian. "Wa yuridul ladzina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima." Dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan agar kalian menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manil tamasa Ridha Allah bi nas mu'natan nas Barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sedangkan manusia murka kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia dari beban manusia Diriwayat lain dikatakan radiyallahu anhu wa ardu 'anhu nasa Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia ridho kepadanya kalau dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan Wanil wa nasi bisa dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan sedangkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya wakalahu Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusannya kepada manusia dan ketika seseorang diwakilkan urusannya kepada manusia maka dia akan hancur maka dia dia akan hancur dan di riwayat lain disebutkan sakhitallahu alaihi wa alaihin nas maka siapa yang mencari ridho manusia sedangkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya maka Allah akan murka kepadanya dan manusia pun akan murka kepadanya, akan benci, akan benci kepada kepadanya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an taala anha. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina minkulli damb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. Ya الذين آمنوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون. Kemudian yang keempat yang disampaikan oleh Syakir ibn Ibrahim al Balqi rahimahullah di antara jalan keistiqomahan adalah yang keempat Allah yamal bihawa nafsih. Janganlah dia beramal sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, sesuai dengan keinginan dia sendiri li'annal hawa madhmumun karena hawa nafsu itu tercela li'amal bil kitab wa sunnah hendaklah dia beramal sesuai dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-jasiyah afara'aita man ilahahu hawa apakah engkau melihat siapa-siapa yang menjadikan Tuhannya Siapa-siapa menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Wa adallahu ala ilmin dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa dan Allah Subhanahu wa taala menutup pada pendengarannya dan juga hati hatinya. Wa ja'ala ala basarihi dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam matanya tersebut ada penutup. Famiyah ba'dillah. Maka siapa yang dapat memberikan hidayah pada orang yang seperti ini? Setelah Allah subhanahu wa taala menyesatkannya, Afala karun. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Dan juga Allah subhanahu wa taala berfirman, wama ataqumur rasulufakhuduh, wama nahakum anhu Dan apa-apa yang diberi oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka ambillah maka terimalah dan apa yang kalian dilarang darinya maka jauhilah perkara ter tersebut dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang beramal suatu perkara yang tidak pernah diajarkan dalam syariat Islam maka amalan tersebut akan tertolak semoga Allah subhanahu wa taala memberikan taufik Kepada kita semua sehingga kita selalu berada di atas jalan kebenaran, di atas siratul mustaqim hingga ajal kita datang. Ala wa sallu ibadallah, ala sadiqil amin, kama amarakum bidhalika maulakum rabbul alamin, faqal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا للمتقين إماما ربنا لا تزيل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا اللهم اجعل طلابنا وطالباتنا من اهل الخير، اللهم اجعل طلابنا وطالباتنا من اهل الخير والصلاح، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، أقيموا الصلاة.